Selamat sore. Sore ini kita berpetualang lagi ya. Saya hanya pakai ini pancing tradisional bambu, guys. Kita menyusuri ini, menyusuri lebak. Lebak Sukanegeri ya, doh. Ya, kita ke ilir ya. Kita cari spot yang banyak ikannya, guys. Ya. Kita targetnya hari ini, guys. Ikan lele ada ya. Ikan gabus. Dan saksikan keseruan kami berdua dengan Edo, ataupun kalau ketemu di jalan teman-teman yang lain, hanya di channel apa doh? Kangkung. Kangkung fishing doh. Sebutkan lagi doh, kangkung. Kangkung fishing. Fishing. Oke, sama menyaksikan boy. Di sini dulu, guys. Umpan apa? Alipuk kecil namanya apa di sini? Keong kecil nah. Apa namanya keong kecil tu? Ciok. Ciok. Kita coba umpan ini. Kecil ini kita coba di ada tangkapan-tangkapan ikan kayak. Sambil nunggu teman kita. Teman kita ada di sono nah. Tapi dipanggil-panggil tak nyaut doh ya. Iya. Coba ambil ke saku satu doh, aku pecah ke doh. Hah? Ambil ke aku satu doh. Cioknya doh. Ya nak aku pecah ke. Pecahnya ini nah. Ini nak umpan kita, guys. Kita coba pakai spot, bro. Tempat oh, tempat tadi dak ini ya, dak bagus. Kita pindah aja ke ulu ya. Ulu tempat kemarin yang kita dapat banyak itu, bro. Masih dengan Edo ini. Kawan kita masih di ujung situ, belum nongol-nongol, bro. Saya pancing di pinggir, saya pakai bambu ya. Coba kita lihat. Saya tak pakai pelampung, bro. Ini pakai bambu. Tradisional banget ini. Banget dan bingit ini. Sangat-sangat tradisional. Teman saya juga pakai bambu nah. Ini nunggu disambar ikan, bro. Kompret tuh. No, dimakan dong. Bentar. Sabar ya, sabar. Nah. Setrek. Lele. Putuk saya. Bro, sangkut, bro. Macam. Masih ada. Selamat macam. Aduh. Betok. Ada ikan. Terjun kita buka. Ini, bro. Ya. Tangkapan pertama kita, bro. Lihat, bro, ikannya cantik, bro, ya, cantik strike ya. Ini putih-putih kita. Saya jarang sekali sudah pakai apa namanya bambu dengan yang pakai pelampung. Sekarang nggak pakai pelampung enak juga, bro. Masihnya ini nah, goyang-goyang stripnya nah. Gimana, bro, kita mau simpan atau kita mau lepaskan ikan ini? Gimana? Mau simpan apa dilepaskan dong? Simpan. Oh, simpan. Kata ini apa kata yang teman saya, kita simpan dulu ikannya ya. Ada wadah enggak? Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah. Ini. Nah, oke. Nah, di mana dong? Di mana tuh? Pak tadi simpan tuh. Di mana tuh ini tuh? Tuh. Oh, pakai itu ya. Oke. Benar. Ya. Pegang dulu. Tuh. Nah, ya. Ah, mantap tangkapan pertama kita. Oke, dah simpan dah. Oke. Mantap, lanjut. Oke, bro, kita coba lagi. Ya, masih pakai yong ya.
kapan tinggi ini tinggi aja ini. Oke, nah memang ini keong ini kadang-kadang ikan betok suka ya, karena amisnya ini luar biasa dari keong ini bro. Oke bro, kita masuk ke sini lagi. Oke, bismillah ya, semoga strik lagi. Lihat bro caranya bro, tanpa pemberat dan pelampung bro. Cara saya masih bocil-bocil dulu ini. Kapan dia? Oke, kita letakkan dulu. Kalau dia sudah pegang talinya, apa ini? Apa itu? Kita mulai mainkan. Oke. Bosku, kayaknya ada harapan ya. Langsung kita kencang itu talinya bos. Ya, ini ada sedikit umpannya masih dimain-mainkan di bawah itu bos. Kita tunggu sebentar lagi ya, semoga terus lagi bos. Udah kencang tadi ini. Kita ini. Kita goyang-goyang ke dulu, bos. Belum ini makan, bos. Oke, tunggu sebentar lagi bosku. Tadi buat lubang di situ ya, tapi tidak saya videokan di pinggir bosku. Masih umpan keong. Saya taruh pancingnya. Semoga sebentar lagi. Tidak lama-lama, gak nunggu lama bisa strike bosku. Oke, mantap. Dari helipu dulu guys, dimana helipunya guys? Umpan itu nah. Oh jadi umpan kita ambil pinggir saja itu keong, tinggal ambil pecah itu dulu, tanggung dulu. Pecah, dipijak wae pecah. Nah jadi lah. Kencang itu angkat ya bro, tak hanya dapat satu ya. Kita sudah sore hari, awal saya putus, kita ini saja lagi apa namanya, lepaskan lagi. Ini masih hidup bro ikannya bro, kita lepaskan ya, kita lepaskan lagi bro. Semoga masih hidup. Pulang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bro.